Selamat datang di acara Kurma. Di sini acara yang bisa mengetahui sisi baik dan sisi buruk bagi peserta. Dan di sini saya akan memanggil rekan saya ahli pikiran yang bernama Mbah Kadir. Tepuk tangan. Selamat datang Mbah Kadir. Di sini di tengah-tengah kita sudah kedatangan Mbah Kadir. Baiklah, kita akan mulai peserta pemilihan bagi Mbah Kadir. Silakan. Saya memilih nomor 10. Boneka saya membisikkan bahwa kurma burukmu adalah kau akan diikuti oleh pocong. Dan kurma baikmu adalah kau akan mendapatkan uang. Makasih Mbak atas kurmanya. Makasih. Ah, nanti dapat uang kita. Aduh.